Pak. Enggak jam. Aku nak jadi-jadi, aku masuk penjaga, masuk penjaga lah. Biar gitu, bersabar. Jadi-jadi. 4042. Baik. Hei, kita kau lari! Dato' pun masih lagi sibuk nak menipu duit orang. Bila dah kantoi, kelam kabut nak melarikan diri. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang warga emas yang sering menipu dalam urusan jual-beli hartanah, akhirnya terserempak dengan mangsa penipuannya. Gayanya yang sering berzikir dan beristighfar semasa bercakap, membuatkan beberapa orang mangsa terpedaya dengan hilah si penipu tersebut. Inilah manusia ni. Kau nak cakap tu, cakap apa lah. Kan, aku dah lama, memang aku sengaja berbulan-bulan aku cari kau, aku tengok kau. Itu hari aku sebenarnya banget, aku nampak kau. Tapi aku sabar saja je, aku nak tengok. Kau cari aku ke tak? Tak, saya pernah nampak dah dia. Kau tapi bangun ni aku tengah jam kau. Tengok. Kau jangan bangun saya eh. Saya dah nampak. Kau bangun aku tengah jam. Aku nak jadi-jadi, aku masuk penjaga, masuk penjaga lah. Jangan gitu, bersabar. Aku nak jadi-jadi. Itu telefon, aku usulkan juga telefon Azmi dengan kita. Astagfirullahaladzim. Apa umur sampai 80 buat kerja macam ni? Aku yang dipayar sangat telefon. Umur dekat 80? Memanglah, kau dah takut. Malu dekat ni. Aku nak balik duit RM9,000. Apa dia? Aku nak balik duit RM9,000. Tak apa, tak apa. Jensen, masih. You duduk siap ni. Ini kawan saya. Oh. Ini kawan saya ada meeting. Ada masalah sikit perbankan. Zain, you duduk sini. Tak apa, abang. Abang. Lepas, you duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. You duduk sini. You duduk sini. Ini hal duit. Duduk sini. Apa benda? Kau nak lipatkan dia? Apa benda? Saya ada meeting dengan dia. Betul. Settlekan dengan aku dulu. Lepas, abang. Abang jangan campur, abang. Jangan campur. Jangan campur. Kau jangan campur. Kau jangan nak lipatkan orang lain. Aku tak nak lipatkan. Kau telefon orang aku. Duduk di sini buat apa? Telefon orang aku ada meeting dengan dia sebenarnya. Tak apa, tak apa. Astagfirullahaladzim. Kosong? 019 705 4042. Baik. Hei, pasang kau lari. Hei. Hei, tak.